Pak Somad, kali ini kita mesti makan siang di luar saja ya. Wih, adalah memangnya ada apa toh? Kok Ferdi mendadak mau makan siang di luar? Sekali-kali lah Pak Somad. Awak mau ajak Pak Somad ini minum teh tarik. Teh tarik? Ora gelem aku. Ngapain minum teh ditarik-tarik? Capek nanti. Kau ini ada-ada saja Pak Somad. Lebih baik jangan dulu berkomentar sebelum kau minum tehnya. Pokoknya dijamin mantap lah. Wih, Ferdi ini bikin aku penasaran saja. Makanya, ayolah kita jalan sekarang. Ayo, siapa takut? Cemananya rasa tertarik itu, Pak Somad? Wih, ternyata rasanya enak tenan ya, Fer. Saya baru kali ini lo minum teh tarik. Betul kan apa yang kubilang? Iya, Fer. Rasanya pengen minum lagi. Pak Somad, Ferdi, kenapa kalian baru datang? Waktu istirahat kan sudah habis. Maaf, Pak Danu. Saya terlalu menikmati teh tarik tadi. Jadinya saya lupa waktu. Bagus. Jadi masih ingin minum teh tarik? Ya, kalau diizinkan, saya mau banget, Pak Danu. Oh, saya bakalan izinkan kok, Pak. Tapi setelah itu, gaji Pak Somad dan Pak Ferdi akan saya tarik setengahnya. Mau? Jangan Pak Danu. Bapak pulang. Asik, Bapak udah pulang. Artinya segera makan nih. Dudung udah lapar banget dari tadi. Mas Dudung kok gitu sih? Dari tadi nungguin Bapak pulang, ternyata pengen cepet-cepet makan ya? Abisnya Mas Dudung udah lapar banget, Nung. Wih, kalau kamu mau makan, makan saja duluan, Dung. Loh, Bapak enggak makan. Bapak ingin minum teh tarik, Bune. Bune buatin ya. Hah? Teh tarik? Teh tarik itu apa toh, Pak? Teh tarik? Masa enggak tahu toh, Bune? Ya wis, Bapak mau mandi dulu. Jangan lupa siapin ya. Asik. Dudung makan duluan ya, Bu. Teh tarik? Gimana bikinnya sih? Bu Ina dipanggilin dari tadi, kok baru nongol sekarang? Maaf Bu Yati, Yudharmi, saya tadi lagi nyiapin makan buat bapaknya. Malah minta yang aneh-aneh. Minta aneh-aneh apa toh? Minta dibikinin pepes ikan hiu ya? Bukan gitu Yudharmi, Pak Somad minta dibikinin teh tarik. Saya nggak ngerti gimana buatnya. Hah? Teh tarik? Iya, Bu Yati dan Yudharmi tahu cara bikinnya enggak? Saya baru dengar, Bu Ina. Mungkin teh yang dikasih tali, terus ditarik-tarik saat minumnya, Bu Ina. Apa saat kita minum teh, tangan kita yang ditarik-tarik? Biar jadi enak rasanya. Aduh, kepala saya kok malah jadi makin pusing, toh. Bune, mana teh tariknya? Ini tehnya, Pak. Wih, Bapak kan maunya minum teh tarik, Bune. Loh, itu kan teh tarik, Pak. Coba dirasain dulu. Yowis, walaupun tampilannya kayak teh tawar biasa, Bapak cobain dulu deh. Siapa tahu malah lebih enak rasanya. Wih, iki apa toh? Kok teh tariknya malah lari-lari? Ada apa sih? Kok bunyi barang pecah? Pak, gimana rasa teh tariknya? Enak kan? Bune, gimana mau ngerasain? Lawang tehnya tumpah gitu kok. Lah terus gimana dong, Pak? Ini kan teh yang ditarik. Sesuai permintaannya Bapak.
Ini bukan teh tarik, Bune. Yang namanya teh tarik itu teh yang dicampur susu. Terus nyampurnya kayak ditarik-tarik gitu loh. Ya maaf, Pak. Ibu kan enggak tahu. Bu, kenapa enggak lihat di internet aja? Biasanya juga gitu kan. Kuota ibu habis dong. Nah, sekarang ibu udah bisa bikin teh tarik. Silahkan dicicipin, Pak. Wah, kelihatannya enak, Bu. Wah, ada busanya. Ninung pengen cepet nyobain. Tapi nggak dikasih deterjen kan, Bu? Duduk. Weh, latalah. Nah, ini memang benar. Persis seperti yang Bapak cobain sama Ferdi. Ya sudah, sekarang ayo dicobain. Weh, latalah. Enak, Ibu, nih. Iya, Bu. Enak banget. Kata ibu, kuota ibu udah habis. Kok bisa bikin teh tarik? Nanya ke siapa? Ibumu tetap nanya internet, Dung. Sebelumnya ibu minta uang buat beli kuota sama bapak. Wah, bapak lagi banyak uang ya? Minta dong buat jajan. Bukan, Dung. Kayak nggak tahu ibumu saja. Dia nggak akan bikinin bapak teh tarik kalau bapak nggak beliin kuota. Ya maaf, Pak. Kita kan harus sama-sama berkorban. Wah, Yudharmi dan Bu Yati kok sudah ada di sini? Nggak sabar mau belanja ya? Iya, Bu Ina. Saya butuh bahan buat bikin sarapan pagi. Saya juga mau beli mentega buat bikinin pisang goreng keju, Bu Ina. Wah, enak itu. Apalagi dimakannya sama teh tarik. Pasti rasanya lebih nikmat. Bu Ina serius? Dua rius malahan. Wah, kalau gitu saya juga mau bikin buat Nippon. Emang Yudharmi tahu cara bikinnya? Ah, itu mah gampang. Tempe penyet aja bisa, apalagi cuma teh tarik. Eh? Ada pisang goreng. Ini diminum tehnya, Pon. Makasih, Bu. Kebetulan nih, Pon haus. Seret nih, udah makan pisang goreng keju. Loh, Bu. Nih, Pon mau minum kok malah ditarik tangannya. Ini namanya teh tarik, Pon. Bu, jangan bercanda. Nippon haus nih. Nippon harus segera berangkat sekolah. Udah kesiangan. Ya udah, minum aja tehnya. Bu, Nippon kapan minumnya kalau ditarik terus tangannya? Ini namanya teh tarik. Kamu suka kan? Udah, mendingan Nippon beli air minum aja di kantin. Nippon berangkat, Bu. Rupanya si Nippon gak suka teh tarik ya. Yudharmi sedang apa? Saya sedang santai di tepi pantai, Bu Yati. Yudharmi ini ditanya baik-baik kok jawabnya malah bercanda. Sudah tahu saya sedang nyapu halaman, Bu Yati malah nanya. Itu namanya formalitas, Yudharmi. Saya lagi nyapu, Bu Yati. Bukannya sedang beresin kertas. Aduh, tadi ngomongnya bener. Sekarang kok ngaco lagi sih? Saya hanya mau tanya, sudah bikin teh tariknya? Itu dia, Bu Yati. Si Nippon kayaknya enggak suka. Dia malah marah sama saya. Teh tarik bisa bikin marah juga ya? Kalau gitu, saya tidak...